Jadi pada hari ini masih sepi guys, karena bukan hari Minggu dan ini hari Selasa waktu saya off day. Jadi kalau kita kesininya hari Minggu ya rame lah sini. Tapi libur saya kan hari Selasa, jadi tidak bisa kesini teman-teman. Nanti kalau ada waktu libur lagi dan pas hari atau tanggal merah kita jalan-jalan kesini lagi. Dan kita mau ke yayasan sekarang. Ikutin terus videonya, oke teman-teman. Dan penampakannya seperti ini. Dan ini adalah yayasan teman-teman. Biasanya tempat-tempat nongkrong mbak-mbak, mas-mas TKI, TKW Brunei Darussalam teman-teman. Nah, kita coba lihat ke belakang. Kita jalan ke belakang teman-teman. Dan kita lihat di sana apakah ramai atau tidak karena bukan hari libur ya teman-teman. Penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi sepi sekali. Nah, inilah yayasannya dan sepi sekali. Biasanya ini kalau malam ramai sini teman-teman. Nah, itu. Dan itu ada yang mungkin bersih-bersih lah mungkin. Kita lebih dekat lebih. Ini malam ya buka teman-teman. Nah, kita jalan-jalan, oke. Dan kita masuk ke sana teman-teman. Inilah suasananya. Nah, jadi seperti ini suasana di siang hari. Gimana teman-teman menurut kalian? Indah bukan? Nah, seperti ini teman-teman. Dan kalau malam ini cahayanya bagus sekali di sini. Karena ini kebetulan siang. Jadi panas teman-teman. Biasanya sini banyak anak TKW dan TKI negara Brunei Darussalam teman-teman. Jadi inilah pusat bandarnya ya teman-teman. Jadi sekian video saya, karena suasana sudah panas sekali ya teman-teman. Saya mau balik dulu dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.